حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، yang terhormat dan saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madzhaliul Huda Troso, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-temanku dari kelas 10 sampai kelas 12 yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelas 10 IS1 yang akan berpidato tentang remaja gaul ala modern. Mendengar kata remaja, maka di pikiran kita akan terbayangkan oleh sesosok anak manusia yang sedang menginjak masa pubertas. Atau bahasa gaulnya sering disebut dengan ABG. Remaja adalah harta kekayaan dunia yang sangat berharga. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah kita semua akan menjadi a winner, a student, idol. Bagaimana caranya? Apakah hanya duduk manis di kelas atau menjadi kutu buku? Tentu saja tidak. Tahu gak sih, gaul itu adalah kunci nomor satu bagi kesuksesan. Karena apa? Karena menjadi pelajar yang unggul harus mempunyai strategi. Di antaranya, satu, gaul dengan orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Bayangin aja, kalau orang tua sudah ridho kepada kita, kita akan mendapatkan ridho yang lebih banyak dari setiap doa yang dipanjatkannya. Kedua, ridho dengan guru. Bayangin aja, betapa susah payahnya, betapa sabarnya, betapa tangguhnya guru dalam mendidik kita sampai kita bisa menjadi sepandai ini dan sepintar ini. Yang ketiga, gaul dengan teman. Teman sejati adalah teman yang saling mendukung, menguatkan, dan membantu kita dalam kebaikan. Tapi awas, jangan sampai kalian bergaul dengan teman yang hanya menginginkan kesenangan saja. Semakin jauh kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu. Maka marilah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.